Angga Wijaya tak ada akhlak, kakak Dewi Persik bongkar rumah tangga adiknya tak punya modal. Kakak kandung Dewi Persik, Mas Bin akhirnya ikut buka suara mengenai kehancuran rumah tangga adiknya dengan Angga Wijaya. Diketahui kini Dewi Persik dan Angga Wijaya sudah resmi bercerai pada Senin, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Seolah sudah malu akan perangainya, Angga Wijaya pun memilih cerai tak menuntut apapun dari Dewi Persik. Meski kini sudah bercerai, namun konflik antara Dewi Persik dengan Angga Wijaya belum usai. Iya, baik Angga Wijaya dan Dewi Persik makin aktif saling sindir hingga membongkar perangainya masing-masing. Aksi saling serang Dewi Persik dan Angga Wijaya belakangan ini seolah ingin membersihkan nama baik mereka. Tak terima adiknya diserang, kakak Dewi Persik, Mas Bin pun ikut pasang badan untuk DP. Berusaha untuk diam selama ini, akhirnya Mas Bin buka suara soal kehancuran rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya. Menurut Mas Bin, jika ada ketidakseimbangan antara Angga Wijaya dengan Dewi Persik. Adek saya ini sudah bermodal cinta, ya, kata Mas Bin dilansir dari kanal YouTube SG Entertainment. Ia menurutkan modal cinta yang dimiliki Dewi Persik itu membuat adiknya mampu memberi dan banyak menerima kekurangan Angga Wijaya. Beda dengan Angga Wijaya yang selama ini tak memiliki modal. Modalnya dia itu menuntut, akhirnya terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga, ungkap kakak Dewi Persik. Lantas Mas Bin pun menyindir Angga Wijaya agar sebelum menikah sudah ada modal untuk membangun rumah tangga dengan Dewi Persik. Hal itu meminimalisir kejadian semacam perbuatan Angga Wijaya terhadap Dewi Persik. Itulah pentingnya modal akhlak itu ya, tandasnya. Sifat pelit Dewi Persik dibongkar Angga Wijaya. Angga Wijaya akhirnya membongkar alasannya mengapa ia harus menaikkan honor Dewi Persik belakangan ini. Rupanya Angga Wijaya mengaku tak pernah mendapatkan persenan selama bekerja dengan Dewi Persik. Kalau yang aku jalanai, memang gak pernah dapat persenan, karena Neng beranggapan suami kok minta gaji, ungkap Angga Wijaya dilansir dari Instagram viral 62.com, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Sebelumnya Angga Wijaya sempat berdiskusi mengenai masalah ini dengan Dewi Persik. Namun sayang permohonan itu malah ditolak mentah-mentah oleh Dewi Persik. Sebenarnya kalau boleh diskusi, bukan gaji sih aku minta, tapi persentase dari klien aja, jelas Angga Wijaya. Ditegaskan Angga Wijaya jika sebelumnya ia tak pernah memotong uang inti honor Dewi Persik. Aku gak motong uang inti, aku mark up harusnya, katanya. Tapi gak diperbolehkan. Akhirnya yang penting aku gak mau ribut dengan hal seperti itu, tambah Angga Wijaya.